Mau cari di mana lagi buah resahnya? Sudah kesana kemari, tapi belum juga ketemu. Lah, iki buah resah. Mau gak roh, kok saya roh? Loh, tenang, iki buah resah. Iki witi lo anu, kaya jahe. Wes, ayo di nganai wes, diunduh ya wes. Di saat kami sudah putus asa, akhirnya kami menemukannya, teman. Kakak pasti sudah menunggu kita, kawan. Kondiai langki kok bolang-bolang podo keluyuran teko kene. Budi lagi apa ning kene? Lagi manen sayur. Ayo timbangane dolan ae diewangi yo. Ayo rek diewangi budine rek. Ayo mari. Ingat pesan orang tua kita ya kawan. Kalau ada yang meminta bantuan, kita harus segera membantunya. Tanah Banyuwangi memang terkenal subur. Berbagai jenis sayuran yang ditanam pun beragam. Salah satunya yang ada di kebun bibi ini. Namanya sayur sendok alias pakcoy. Pakcoy yang sudah bisa dipetik ini berusia 40 sampai 50 hari. Wilang, sing gedilang. Ayo lang, jumuan, cepetan. Awas kena tanganmu tapi. Petik pakcoy ada caranya loh. Potong bagian pangkal pakcoy seperti ini. Menurut buku pintar yang pernah aku baca, pakcoy merupakan salah satu jenis sayuran tertua yang ada di dunia. Pertama kali ditemukan di Tiongkok 3.500 tahun yang lalu. Dia ada yang mau. Ayo, wes, iki wes cukup, wes akeh. Ayo, gek mulai bareng. Luwe enggak? Luwe. Oh, gak mau, wes kesel ngewangi budhe. Ayo, mulai bareng kok dimasak bareng terus mam bareng.